lambat ni. Kenapa dia tak ada ni? Okay, hai, assalamualaikum, what's up guys? Selamat petang. So hari ni korang bersama dengan Kak Lulu dan juga Abang Alex. So hari ni kita nak ceritakan pasal kisah tauladan, okay? Kisah tauladan. Okay, seperti biasa kita nak bagi tahu korang kena sentiasa pakai mask, okay? Kemana saja korang berada kerananya PKP masih dilanjutkan sehingga bulan 12, okay? Ha, lepas tu bulan 12 tu nanti tak tahulah lanjut lagi ataupun tidak. So, korang kena sentiasa pakai mask, okay? Sebab sekarang ni muka kita berharga RM1,000. Ada yang orang nak, tapi kena pakai mask dengan betul tau. Sebabnya ada yang kata kalau kita pakai mask ni, kita letak kat bawah dagu pun kena saman juga. Okay, so seperti biasa kedai kita terletak di Jasin Bestari berdekatan dengan Maidin Jasin bersebelahan dengan TM Point dan juga klinik pergigian Yakin. Okay, kita nak bagi tahu dengan korang sale kita masih lagi berjalan, iaitu 3 sale. Sale bayaran ansuran. Okay, di mana sale bayaran ansuran untuk raya tahun 2021. Okay, dah berjalan. Okay, lepas tu kita ada sale atas talian di mana orang yang luar daripada Melaka, orang yang daripada luar Melaka akan bagi kita ukuran, bagi kita tengok jenis kain macam mana yang korang nak pilih. So kita akan bagi jualan atas talian. Dan selepas tu pula kita ada langsir bilik pengantin, di mana kita ada promosi seri malam pertama tahun 2020. Okey, untuk bakar-bakar pengantin tahun 2020, korang boleh buat pembelian sekarang sebab kita ada package, okey. Kita ada package. Kak Lulu ni bila ada Abang Alex tu, Kak Lulu gagap-gagap sikit sebab tengah cerita macam tu kan. So, cari apa sebenarnya? Dah habis lah. Okay. Dia sebenarnya dah makan petai tadi. Lepas tu dia tutup muka dia pakai mask. Dia dah mati dengan bau mulut dia sendiri. Bau petai. Jadi gula-gula dah habis pula. Okay. So seterusnya hari ni Kak Lulu tak nak cakap banyak. Sebab Kak Lulu nak bagi peluang dan ruang kepada Abang Alex kita. Untuk buat live pada hari ni. Di mana hari ni Abang Alex kita nak bercerita berkenaan dengan... berkenaan dengan apa Abang Alex? Cakaplah. Berkenaan dengan apa? Kisah tauladan. Cepat. Hari ni Abang Alex nak cerita pasal apa Abang Alex? Abang Alex kita ni tak tahulah dia pemalu ke apa kan. So, kita bagi peluang dan ruang pada dia. Cepat. Abang Alex. Cerita kisah tauladan. Kisah seekor burung pipit. Kisah seekor burung pipit. Nak gerak terus ke? Nak gerak balik ke macam mana? Gerak bercerita. Okey. Cepat Abang Alex, kita nak bercerita ni. Kita dengar. Apabila datang musim kemarau. Sorry guys. Ada ibu-ibu guys. Seekor burung pipit mula merasakan tubuhnya kepanasan lalu mengeluh pada sekitarannya yang dikatakan tidak bersahabat. Ia pun memutuskan untuk meninggalkan tempat yang sejak dahulu menjadi habitatnya. Terbang jauh ke udara yang kononnya udaranya sentiasa dingin dan sejuk. Ia pun terbang ke daerah utara. Benar, perlahan-lahan ia mula merasakan kesejukan udara. Makin ke utara, makin sejuk. Ia semakin bersemangat terbang ke arah utara lagi. Kerana teruja, burung pipit itu tidak merasakan sayapnya yang mula bersalut salji. Hilang. Semakin lama semakin tebal
dan akhirnya ia jatuh ke tanah kerana tubuhnya terbungkus salji sampai ke tanah. Hah? Iya ke? Itulah. Salji yang nempel. Wuih, tunggu bahasa Indon. Salji ni, salji yang nempel di sayapnya bertambah tebal. Si burung pipit tidak mampu berbuat apa-apa dan merasakan riwayatnya telah tamat. Ia merintih menyesali nasibnya. Okey. Dengan suara rintihannya, seekor kerbau yang kebetulan melalui kawasan itu datang menghampirinya. Namun si burung kecewa kerana yang datang hanyalah seekor kerbau. Ia kanak. Ia menghardik si kerbau. Bahasa apa ni? Bahasa burba. Si kerbau agak menjauhinya dan mengatakan bahawa makhluk yang tolol, hei, bahasa Endon tolol, tidak mungkin mampu membuat apa-apa untuk bantunya. Si kerbau tidak banyak bicara. Dia hanya berdiri, kemudian kencing di tempat di atas burung, tepat di atas burung tersebut. Si burung pipit semakin marah dan semakin memaki hamun si kerbau. Si kerbau hanya berdiam diri, maju satu langkah lagi dan mengeluarkan kotoran ke atas tubuh si burung. Langsung si burung tidak mampu berkata apa-apa lagi kerana dirinya sudah tertimbun kotoran si kerbau. Si burung pipit mula menganggap ajalnya semakin hampir dan ia akan mati tak lama lagi kerana tidak mampu bernafas. Namun perlahan-lahan ia merasakan kehangatan salji yang membeku pada bulunya. Mana ada tubuh bulu. Pada bulunya mula cair disebabkan hangatnya tahi kerbau itu. Ia mengembali dapat bernafas dengan lega dan melihat langit yang cerah. Si burung pipit berteriak keriangan, bernyanyi-nyanyi keriangan, menghulurkan tangan ke? Menghulurkan tangannya. Betul lho. Mengais tubuh si burung dan kemudian menimang burung. Apabila bulunya bersih, si burung menyanyi dan menari keriangan. Dia anggap telah dapat teman yang ramah dan baik hati. Namun keriangannya tidak lama. Dunianya telah mendapat teman yang ramah dan baik. Ini pusing balik. Kemudian terasa gelap ketika ditelan oleh si kucing. Maka matilah riwayat si burung pipit. Kes tu adalah kisah si burung pipit. Okay, di mana pada musim kemarau tu lah burung pipit ni tubuh dia ni kan. So dia merasakan yang kerbau ni sebenarnya tak membantu dia pun. Padahal kerbau ni membantu dia. So moral of the story adalah halaman tetangga yang nampak lebih hijau belum tentu sesuai bagi kita. Okey, di mana baik dan buruknya penampilan jangan dipakai sebagai satu-satunya ukuran. Okey, apa yang pada mulanya terasa pahit kadang-kadang berbalik membawa hikmah yang menyenangkan dan demikian pula sebaliknya. Okey, ketika kita baru saja mendapat kenikmatan, jangan lekas lupa dan terburu nafsu. Jadi waspadalah terhadap orang yang memberikan janji yang berlebihan. Itu adalah moral of the story, kisah seekor burung pipit yang diceritakan oleh Abang Alex pada hari ini. Itulah kisah burung pipit. Abang Alex bercerita pasal burung pipit hari ini. Okey, burung pipit dan juga kerbau. Okey, so moral of the story dia tadi itu adalah sangatlah simple dan sangatlah mudah.
anda. Okay. So, macam kalau cakap tadi, kita punya promosi masih lagi berjalan. Tiga promosi, promosi langsir bilik pengantin, seri malam pertama dan juga promosi jualan atas talian dan juga promosi bayaran ansuran langsir raya 2021 masih lagi berjalan, di mana anda masih lagi boleh membayar 7 bulan. Okey, so jangan lupa datang ke Cinderella kerana kami adalah pakar dalam merealisasikan impian anda dan juga kami adalah trademark kita. Apa tadi pun sebut? Anda nak kena. Boleh ke boleh? Kak Bailet, apa trademark kita? One stop, one station, one destination. Anda. Okay, so okay, itu hari ni kita dah share kisah teladan. Semalam diorang dah semalam diorang dah kongsikan dengan anda tips. So hari ni adalah kisah teladan. Okey, selepas tu kita insyaAllah esok kita akan kongsikan tips-tips yang menarik. Cari-cari, gali-gali lagi tips-tips yang boleh kita orang sharekan dengan korang. Okey. Gali-gali. Korang jangan lupa. Tahu ni. Jangan lupa subscribe kita orang punya YouTube channel Seri di Jendela. Okey, jumpa lagi bersama Kak Lulu dan juga Abang Les. Kerana kami adalah one stop, one station, one destination anda. Bye. Assalamualaikum.